Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di channel Kang Muhel Lampungi untuk melanjutkan program Cara Mudah Lancar Ngaji untuk pemula. Sekali lagi, untuk yang baru belajar tetapi sudah sangat senior, sepuh, belum lancar baca Qur'annya, masih terbata-bata, insyaAllah ini adalah cara yang mudah. Caranya, baca perkata, dua kata, diulangi, dan seterusnya sampai selesai satu ayat. Nanti diulangi kembali satu ayat penuh. Atau baca perkata dulu sampai selesai satu ayat, nanti baru dibaca kembali satu ayat penuhnya. Kali ini kita langsung menuju surat Al-Baqarah ayat 67. Kita mulai saja dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan huruf wa. Nah, ini ada di makhraj syafatain ya, dua bibir tapi tak bertemu dua bibirnya, mendekati. Padanan huruf Indonesianya W A wa. Wa, insyaallah mudah. Berikutnya id. Nah, ini yang sering kita ingatkan. Sering orang baca, kadang dibaca is, dibaca ij, dibaca iz. Ini huruf dha. Makhraj al-lisan, lidah. Ya, lidahnya menempel di belakang gigi atas, yang depan, ya. Dha. Dha zi dhu bad. Dha zi dhu tad. Dha zi dhu ad. Wa idh. Qala. Wa idh qala. Qa-nya jangan sampai apa namanya keliru ya. Ini ada di makhraj al-lisan, lidah, pangkal lidah. Padanan huruf Indonesianya qiu dan o. Qa. Bukan ka o ko. Berbeda. Wa idh qala Musa liqaumihi. Musa liqaumihi. Ulangi lagi. Wa idh qala Musa liqaumihi. Lanjut. Innallaha. Innya panjang ya, ghunnah dengung ya. Inna, naknya depannya ada tasydid, ditekan. Nallaha, bukan nallaha. Nallaha. Innallaha ya'murukum. Ya'murukum. Innallaha ya'murukum an tadhbahu. Anya ditahan ya, panjang dengung karena bertemu dengan huruf ikhfa samar. Tadhbahu baqarah. Hu bukan hu ya. Dia ada di makhraj tenggorokan tengah. Ha hi hu ah. Bahu tadhbahu baqarah. Lanjut dulu. Qalu, mudah insyaallah. Atattakhidhuna huzwa, huzwa. Diulangi. Qalu atattakhidhuna huzwa. Lanjut. Qala a'udhu, bukan a'udhu tapi a'udhu billahi. Qala a'udhu billahi an akuna, mudah tanpa panjang annya.
an akuna minal jahilin, minal jahilin. Kita baca keseluruhan ayat, tarik nafas kuat-kuat. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin. InsyaAllah mudah ya, diulangi sekali dua kali untuk lebih melancarkan lagi. Sadaqallahul azim. Semoga Allah berikan kita sehat walafiat, bimbingan semangat untuk terus berinteraksi baik dengan Al-Quran, dengan kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ketemu di ayat berikutnya insyaAllah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.